Yo, what's up, man? Welcome back with me, Kopex Gaming. Selamat datang lagi, guys, di game Mimilinti, tentunya. Dan di video kali ini, guys, kita akan kembali menggunakan tank kampang ini karena di tim kita tidak ada yang mau pakai tank ini, guys. Kita di sini akan menggunakan tank Kung Fu Panda. Ini tank yang susah dipakai juga ya, guys, ya. Tapi ini sering dipakai loh, kalau misalnya di turnamen lah atau misalnya rank-rank tinggi itu benar-benar berguna banget ya AK ya, guys, ya. Karena itu ngelok itu benar-benar ngeselin musuh gitu, guys. Apalagi di musuh ini gue lihat ada Fanny ya kan, ada si Harith, ada Agus gitu. Ini butuh banget nih si ini AK ya, guys, ya, buat mojokin mereka gitu loh. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan battle spell-nya Petrify. Jadi nanti kita akan combo loncat Petrify gitu, guys, ya. Terus build yang paling atas juga Magnus ini. Build yang paling atas, terus kita pakainya yang cooldown. Pakai yang cooldown lah ya. Pakai yang tank aja deh. Kita emblemnya pakai yang tank aja deh. Soalnya kita tank cuma sendiri, guys, ya. Kita pakai tank yang satunya yang magical defense. Semoga tim gue bisa lah ini lah menangin ya, guys, ya. Oke, sebelum kita menuju di game, jangan lupa di like video ini, guys. Di like, ayo, jangan pelit dong sama jempolnya. Jangan pelit, ya kan? 4.000 like-nya dipertahankan biar kita terus upload video setiap hari. Demi kalian juga, hiburan kalian waktu kalian suntuk. Oke, guys, langsung kita menuju game ya. Let's go. Oke, guys, kita sudah ada di game-nya. Dan seperti biasa kita akan jadi budaknya Babang Lunok. Gua loncatin ya, pada dah. Lu nggak tahu kekuatan pantat panda. Kita backup Babang Lunoknya. Mau kemana Babang Lunok? Enak lu, mau gua manjain, bener dah. Asal lu main yang bener aja, gua manjain. Gila, darah gua tipis banget, coy. Emang ini AK dia kurang ini ya, kurang tebel ya untuk ukuran tank ya. Bukan yang paling tebel gitu lah. Tugasnya dia emang dia buat penciduk ini ya. Tank penciduk ini dia. Ayo, mau kemana? Lunoknya pokoknya kita jagain, mau kemana ya kan, gendrungannya mau kemana kita jagain pokoknya. Gue jagain tapi nggak ada ya yang nyerang ya. Ya udahlah, nggak ada yang nyerang lah. Wets, Gatot yang dapat kontol. Dari mana tuh bocah anjing tuh? Ya ilah, si Lunok gimana sih dia pakai? Ya ilah, pakai sprint dong Lunoknya. Bapuk banget anjing. Percuma Lunok tuh retribution kontol. Aduh. Nih gue juga mati nih dari gue sekarat gini, guys. Tolol banget, gimana mau dapat kelomang begitu, gimana mau kaya ya kan? Ini bodat sumpah anjing. Eits, gak kena, enak aja lu. Mau ulti gua, kampang. Dikira gua gak bisa kabur apa? Mau cash spring buat apaan? Lu udah ada kabur dari kuning-kuning. Ih, ini orang bener-bener dah nih Lunok nih. Ini Lunok pepek ini begini, guys, ya. Ayolah kita ngeluar lah, udah level 4 nih. Gua gak tau darah gua sekarat ya, guys, ya. Apakah gua yang mati di sini? Apakah musuh yang mati? Ayo ajar. Tuh, gue pojokin. Dah, dia masih hidup si anjing. Nice, mantap. Mau nganin siapa, bos? Inilah yang gue hajar lah. Oke, gue yang diincar bodat. Gue dong yang diincar bodat kali kau. Bodat, ayo hajar bodat. Si bodat ini hajar bodat. Nice, hajar bodat lagi nih. Nice, matilah udahlah. Nice. Mantap tim gua, is the best man. Wah, ada Agus ternyata di situ. Agusnya kebingungan, mau kemana? Agusnya mau kemana? Gua setun Agusnya, mati lu kampang. Oke, gua berubah aja lah, buat menyelamatkan diri sendiri. Balik dulu ya. Balik dulu, isi darah, Babang ini butuh mana gitu kan? Gila, Babang Akai. Mau dilawan. Ini sebenarnya AK ya kalau lagi enak-enak, guys. Makanya kalau lagi enak-enak gitu, kalau lagi buyo-buyo nih makin hero. Nice. Dapat. Nah, terus. Terus, oh dia kabur, bocah kunyuk murtad itu Gatotnya anjing. Ayo Babang Lunok, mau kemana Babang Lunok? Ya iyalah gitu doang di backup. Makanya jangan pakai sprint kan. Susah kan lu farming? Kayak kagak gitu kan. Susah gitu loh. Untung ada gua di sini manjain. Coba gua yang pakai Lunok, jarang gua dimanjain begini anjay. Tuh ambil tuh. Oh, dia mau balik ya. Udah, dia mau balik, guys. Dia mau balik. Ini si Agus Kampang. Agus Kampang kita tidak tahu dia jago atau tidak. Itu aduh, atasnya terpongkeng. Gua meleng dikit terpongkeng, tidak bisa menjaga diri. Anak-anak kampung ini bagaimana anak-anak kampung ini ajar. Woi Lunok,
Mana Nok? Mana Nok? Nok, Nok, Nok. Kayak Nok aja Nok. Nok, weh. Eh, gimana sih? Nonok ini kok malah si Gatot yang diajar sih? Bukannya ini lu. Gila, gue capek-capek lu ngelok si ini lo, Harit lo. Mati dia. Nah, hajar terus. Nice, mati Haritnya. Mau kabur kemana Harit? Mau kabur kemana Haritnya? Mau kabur kemana Haritnya? Mau kabur kemana Haritnya? Mau kabur kemana Haritnya? Gue tanya mau kabur kemana, kunyuk. Gue tabok pala lu anjing. Oke, ada Pani di situ. Sabar, ulti gue belum ada. Ulti gue belum ada player. Ulti gue belum ada player. Aduh, maksa banget sih ngeluar nih. Agusnya ngapain lagi buang pedang 10 doang, goblok. Ayo hajar lah, goblok. Mantep kan? Lu kok di support sama Babang Kopek mah enak gitu kan. Cuman ini udah rip support ini, udah gak ada support. Eh, kok buffnya sini diambil ya? Buffnya Haya busa lu ini lu. Tapi ya udahlah, Lunox emang lebih butuh sih daripada Haya sih. Gak apa-apa lah. Soalnya kalau Lunox gak ada buff, udah abis gitu cerita. Hajar, hajar, hajar. Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Tanpa ulti juga gue bisa ngekill lu kampang. Ayo lapus lah. Ini kita dari tadi belum objektif nih. Kagak ngepus-ngepus nih kampang. Kalau ada Fanny kita simpen ulti kita. Buat menghajar Fanny. Buat menghajar Fanny. Fanny darat. Kecoa terbang. Kecoa terbang kita jadiin kecoa darat. Ini tim gua mau ngambil tarta. Apakah dicolong sama musuh? Kita lihat saja gendrungannya. Oke. Tidak kena rupanya. Tidak kena rupanya. Tidak kena rupanya. Tidak kena rupanya. Gatot ya, kita ciduk saja kalau gitu. Lala. Oh, Fanny-nya nongol. Pas gua udah ngeluarin ulti dia nongol. Pas udah ngeluarin ulti dia nongol. Si Pepek kontol. Sini lu maju anjing 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 bangsat. Si anjingnya bangsat. Si anjingnya bangsat. Mau kemana itu Haritnya? Awas gua bejek pala lu. Pantat gua paling semok di Mobile Legend. Pala lu gua gejek. Gua bejek mati lu jadi kutu goreng entol. Masalah-salah bahaya ini baca. Lunoknya maruk banget sama Abah anjir. Kagak dikasih lo yang lain. Aje gile, aje gile, aje gile, aje gile. Aje gile, aje gile, udah gile, udah gile, udah gile, udah gile. Kita backup saja Babang Lunok kita. Harapan bangsa sampai late game. Oke, tidak kena. Oke. Ini serius gue yang diincer bener lo. Serius tuh gue yang diincer lo. Ini serius tuh gue yang diincer lo. Ini serius tuh gue yang diincer lo. Oke, kan gue bilang apa? Gue bilang jangan ngincer gue, kontol. Lu makan tuh pedula. Mampus. Masih penasaran. Masih penasaran sama Babang Panda. Babang Panda mau dilawan. Kalau saya ada ulti, anda semua jadi tai. Hati-hati, hati-hati, jadi hati. Ih, gue yang kena. Ih, gue yang kena. Eh, awas, balik. What's your step, bitches? Gila, assist gue 10, men. Emang sebenernya tuh, gue sebenernya bisa gitu. Jago gue, guys, pakai tank. Cuman kalau main solo, kadang gue kesel apa kalau tim kita lagi ini loh, lagi jokian gitu loh, ngeselin gitu loh. Nah, kena nggak tuh? Kena nggak tuh? Kena nggak tuh? Kena nggak tuh? Aduh, 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 nggak dapat guys, nggak dapat guys. Nah, sialan di cancel langsung kunyuk, 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 kunyuk ya, kunyuk ya, kunyuk ya, bantu dong, bantu dong. Nah, gitu kan enak, ada yang bantuin. Ya, ngincer gue yang mati goblok. Ya. Jadi mati goblok. Ya, gila gue emang jago banget coy pakai akainya. Sorry sorry maaf, belum mati gue sampai sekarang gila. Butuh 10 menit untuk membunuh Kung Fu Panda gue. Emang lu pada tolol, otak lu taruh mana goblok. Makanya tolong kalau ada top global yang tolong ini ya, anda push rank sama saya. Saya jago pakai grok, pakai akai sih jago saya. Cuman kadang pakai Gatot ya, kadang kayak kontol, kadang ultinya kemana-mana. Tapi it's okay lah. Itu saya bisa gitu loh pakai tank itu. Pakai Mino saya juga bisa sebenarnya, pakai Mino enak gitu. Kita tunggu saja Agusnya menyerang. Agusnya tidak nyerang, Agusnya tidak nyerang. Tidak perlu kau bela Allah karena Allah lebih dahsyat nih. Tadi ngechat apa ya pada ya? Tadi pada ngechat apa? Haya busanya. Ninja Hattori lagi di geng ramai-ramai. Hati-hati Ninja Hattori. Kau bisa mati, engkau jadi tai. Mau kemana, mau kemana? Ini jadi gue nyanyi mulu loh. Sumpah gue kalau gabut nyanyi anjing sekarang.
kenapa ya? Malah nyanyiannya mending lucu gitu, garing anjing. Mau kemana Fanny-nya? Ternyata feeder. Good job Mamang, Fanny, good job Mamang. Ini aja dulu turut lay. Pada kemana ini? Gak ada yang ngajar turut ini. Nah gitu kan, itu kan enak gitu loh. Kita hajar Babang Agus, kita hajar Agus. Tidak kena, rupanya tidak kena si Agus. What's it? Aduh, gak kena, gak ke pojok. Akhirnya miss juga ya. Selama 11 menit baru sekali miss ulti gua. Oke, lu pada baru berani nongol dah lu. Kalau gua keluar ulti, lu baru udah pada berani nongol. Kampang. Kita gabut, tidak ada hero damage. Mau ngapain, akai jadi tai. Ini ya, kalian kalau user tank itu kalau nggak ada damage-nya, nggak ada teman kalian, kalian jangan nyerang gitu loh. Kadang masih ada aja yang nyerang sendirian kan, pauk gitu kan. Nyerang sendirian sampai lu kiamat juga, sampai masuk ke padang mahsyar nggak bakal mati musuhnya, lu kagak ada damage-nya gitu kan. Wiyo kita daro, kita daro, kita daro, kita daro, daro, kita daro, kita daro, daro. Lu lihat betapa jagonya gua. Musuh gua ulti mati semua. Ini juga Nana mau kemana, mau kemana. Mati lu kampang. Mati semuanya anjing. Gokil gak lu? Ayo sini. Kita bantai lah. Kita bantai lah. Aduh, kita bantai ini lah. Eh hey. Hey, ini ngapain fokusnya kok yang lain gitu loh. Bukan yang ngelor. Eh ngelor dong, ngelor dong, ngelor dong. Waduh pada mukil semua. Oke okay, wipe out tim musuh. Kita bisa ngelor dengan tenang. Kita bisa ngelor dengan tenang. Balik dulu, kita isi darah. Emang Kopek user tank terbaik. Mamen, mamen, mamen. Oke, hajar lah. Kita fokus, fokus sama turret. Kita fokus, fokus sama turret. Mati ini, siapa ini? Matilah kau kampang, matilah, matilah kau kampang. Dapat satu konten, dapat satu konten. Akai gua memang paling ngejago. Mantap jiwa no, gila, gila, gila. Oh, gila, lu lihat nitik gua 46 bos. Gua kalau serius memang kalau main Mobile Legends serius begini gitu kan. Langsung ngepur gitu loh, langsung ngepur. Gua kemarin gak push rank, makanya stuck di 20 gitu kan. Oke, ringer, gila. Matinya berapa? Nol, ya kan? Gila, tai bulat-bulat matinya nol. MVP, bos. Gila. Lu mau ngomong apa semua, biji player? Mau ngomong apa lu semua? Kang biji, akang-akang biji. Gila, 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 gila. MVP gue juga gak nyangka, loh. Gue kira si Lunox yang MVP, ternyata gue ya. Oke, untuk tim pro yang nonton ini, cepat rekrut Kopek Gaming, gitu. Ini Aka ini bisa membawa tim kalian memenangi MSC tapi di laga amal. Jadi konklusinya Aka ini untuk solo rank sebenarnya menurut gua menangkala ya. Kadang kalau lagi enak-enak gitu, kalau lagi buyo ya kita main sendirian aja gitu, tim kita pauk semua gitu guys. Kadang itu ya resikonya. Tapi kalau misalnya kalian main trio gitu sama teman kalian yang udah pengertian gitu kan, ada satu mid laner, yang satu entah offlaner atau marksman, ya terserah lah. Pokoknya kalau gitu udah enak lah menurut gua Aka ya, karena ini bisa menciduk gitu, musuh tuh jadi tai gitu loh guys ya. Di pojokin tuh jadi tai, bisa apa gitu, diem aja kan, gabut-gabut gitu. Kayak orang pelangap longo gitu guys ya. Jadi mantep ini, Aka ini mantep ini tank. Makanya dia kepake loh, sampai di meeting-meeting tinggi, di turnamen tuh kepake banget. Oke itu aja video gue kali ini guys. Kalau kalian terhibur namanya, jangan lupa di like dan subscribe. Jangan kemana-mana, tolong-tolongin terus channel gue, karena gue bakal upload video-video gameplay yang menarik lagi buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gila nih Aka, bener-bener tank haram anjing. MVP gue.